Tadi menurut Dr. Loh, sepanjang 2 bulan yang lepas kita ada lebih kurang 29 pesakit yang telah melalui operasi ini menggunakan fully automated knee replacement robotic. Kita menyasarkan 600 operasi menggunakan sistem robotik ini untuk jangka masa 24 bulan ke depan. So, saya rasa itu satu sasaran yang boleh dicapai. Memandangkan catchment area bagi Ipoh ni, dia melewati sampai ke selatan Pulau Pinang, selatan Kedah, sampai ke North of Selangor dan sebagainya. Saya rasa dengan apa ni, catchment area yang banyak, yang luas itu, saya rasa kita yakin 600 pembedahan untuk 24 bulan ke depan ada sesuatu yang kita boleh realisasikan dengan mudah. Keselamatan pasien. Bila kita bisa boleh melakukan operasi itu dengan ketepatan di mana untuk kita bedah, itu akan mempercepat proses penyembuhan pesakit, akurasi dari segi tempat yang hendak dioperasi, dan juga dari segi apa ni yang kita boleh katakan kecepatan untuk para doktor untuk melakukan surgery itu sendiri.